Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, seorang pemuda viral di media sosial setelah menyeret seorang polisi lalu lintas di Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung. Tidak ada korban atas kejadian tersebut, tersangka pun hanya diberi sanksi tilang oleh petugas. Seperti inilah video amatir yang sempat viral di media sosial. Seorang polisi lalu lintas terlihat di atas kap mobil minibus layaknya seorang tokoh superhero. Diketahui seorang pemuda tersebut tidak mau ditilang setelah melanggar rambu lalu lintas di Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung. Aksi ini sempat membahayakan petugas Satlantas Polrestabes Bandung. Petugas berada di atas kap mobil dan terseret sejauh 100 meter. Atas kejadian ini, pihak Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung hanya memberi sanksi tilang kepada pengendara mobil tersebut. Jadi kronologis dari kejadian tersebut, mobil yang dihentikan oleh anggota itu melanggar lampu lalu lintas, melanggar traffic light. Jadi oleh anggota dihentikan, oleh anggota yang satu, namun kendaraan tersebut tetap memacu kendaraannya. Nah, oleh anggota yang berada di depannya, dicoba untuk dihentikan kembali. Tetapi laju kendaraan tersebut masih tidak melakukan pengereman. Sehingga anggota untuk menyelamatkan diri, anggota loncat ke kap dari mobil tersebut. Sampai akhirnya 100 meter kemudian mobil tersebut baru berhenti. Nah, ini juga sudah kita tindak lanjutnya, kita sudah melakukan penindakan secara tilang. Kemudian untuk yang ditahan sementara ini SIM-nya. Hingga saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kejadian ini. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.